Punya pertanyaan, pengaduan, kritik dan saran seputar Kota Malang? Sampaikan melalui sambat.malangkota.go.id atau call center 112. Jelang lawan Arema FC, Persik tengah menyiapkan strategi khusus agar lini depan dan tengah Arema bisa dihalau sejak awal. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Persik Kediri, Alfian. Memang, Persik sangat mewaspadai tim Arema sebagai tim papan atas Liga 1 Indonesia. Untuk itu, Persik sudah bisa mengantisipasi serangan yang akan dibuat Arema. Walaupun tanpa 3 pemainnya, Persik Kediri tidak mau lengah karena mereka menganggap Arema sebagai tim berbahaya. Rafli dan Fortes benar-benar akan dimatikan oleh Persik Kediri. Target Persik Kediri dengan pelatih barunya Javier Roca adalah memenangkan pertandingan melawan Arema. Sedangkan Javier Roca sendiri sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan pengesahan dari PSSI dan badan liga untuk melatih Persik. Kita tahu pemain Arema itu semua bagus, ya. Line up atau yang inti atau yang cadangan semua sama. Di situ ada Rafli, ada Cortez juga, tidak ada masalah. Jadi kita tetap berusaha untuk bisa berusaha jangan sampai mereka bisa berkembang, bisa masuk ke daerah kita untuk mengobrak-abrik daerah kita. Kita berusaha untuk menghalo supaya mereka tidak bisa luasa cetak gol gawang kita. Jadi kita bisa berusaha. Besok malam itu kita berusaha memenangkan pertandingan. Kita jauh-jauh datang dari Kediri ke Yogyakarta, kita harus maksimal, harus memenangkan pertandingan. Walaupun nanti hasilnya, yang penting kita sudah kerja keras, berusaha, kita nanti pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan pada kita. Sementara itu, tim Arema sendiri melalui pelatihnya Almeida menganggap ada situasi dan motivasi berbeda dari Persik Kediri karena dilatih oleh pelatih baru, sehingga melawan Persik menurutnya bukan pertandingan yang mudah untuk dilalui. Almeida sudah menyiapkan Arema meskipun tanpa 3 pemain pilarnya dan menganggap Persik tetaplah tim yang bisa berbahaya untuk Arema. Preparation is almost like the same. So you have to prepare a game with a team that want to go out from the bottom of the table. We know it's going to be a very difficult game because they will fight for go out from that zone and have a new coach, so also is extra motivation from the opponent. But we have to do our game and collect the 3 points. That is our target. Ya, kalau soal itu mungkin kita sudah apa itu pelatih sudah mempunyai strategi khusus lah. Untuk mengantisipasi absennya Dendi dan penggantinya besok sudah disiapkan pelatih. Selebihnya pelatih yang bisa menjawab soal itu. Semoga kembali ke Jogja ini kita bisa mendapatkan keberuntungan lagi dan bisa meraih poin maksimal di sini. Nawak ngalam? Pastikan tempat usaha Nawak sudah ada QR Code aplikasi Peduli Lindungi ya. Caranya, registrasi ke website kemenkes.go.id. Sekali lagi, registrasi ke website kemenkes.go.id serta login ke pedulilindungi.id sebagai salah satu cara penerapan protokol kesehatan untuk informasi zonasi dan kontak tracing. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Malang bekerjasama dengan 89,5 RCB FM.